Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalong Majapahit. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini tim Santri Kalong Majapahit dapat requestan dari jamaah yang katanya punya sakit di badannya di area tertentu. Ini sudah lama ini di area terlarang. Semoga nanti yang melihat channel Santri Kalong Majapahit diberikan hidayah, kesehatan, diberikan kesehatan, kemewahan, diberikan rezeki halal barokah. Jadi dan dijauhkan dari virus corona. Langsung saja ke intinya, kita akan hadirkan yang membuat di inti-inti dalam tubuh yang bikin gatal-gatal. Jadi udah lama sekali ini, udah beberapa tahun kan, kasihan. Langsung kita tarik, soalnya dari kemarin-kemarin mau saya tarik, mau saya hadirkan, ada sesuatu yang menghalangi. Jadi saya biarkan dulu. Yang terkuat. Aduh, sampean maning, Mbah. Ketemu maning. Ngelulu, Mbah, saya ngrasakne, Mbah, sampean tok ae. Apa jute sampean apa, Mbah? Lebih biar lebih jelas wujudnya apa? Masih sang yang mencari wujud aslinya. Wujudnya apa, Mbah? Wujudnya apa, Mbah? Rowo. Tendruwo. Yo cepat terpanter, cok gereng-gereng, Mbah. Bis rokokan kurung, Mbah. Kurung. Cek tak pasang gih, aku tak wira kok. Ya, ini. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi Surya sakura e jangkep lengkap kopi. Oh, iya. Gendru kelemahannya di Surya dan kopi dan rokok. Karena biasanya di alam mereka itu rokokannya itu klobet dari keres di kedal pisang yang itu. Paras ya. Ambune apa Mbak Ibu, Mbak? Gurung ada dah sampean. Tak mandikan dulu ya. Iya, cek wangi rek. Cek wangi, ya Allah. Insyaallah. Allah. Mandikan pakai minyak wangi sudah. Rokok telas rek. Ganti Mbak. Kalau Mbak saya Mbak. Rokoknya enggak bisa telas kan. Mbak, aku oleh takon-takon Mbak. Kan sudah wae rokok Surya ya, Mbak. Taruh kopi atau rokok, Mbah? Ya. Kopi ini urung. Kopi hitam. Iku ndek ini bapak iku ya. Ono apa sih, Mbah? Pesuwi ta? Pesuwi. Ndek ndi panggone? Aja. Di area terlarang, Mbah. Iku ngefeknya itu apa, Mbah? Nek kate anu ngene-ngene terus. Oh. Gatel-gatel terus. Iku sampe bengi apa ora, Mbah? Tahu. Lah, akhir-akhir iki ya apa, Mbah? Seorang nemen, gak nemen, tapi jano. Cek. Iku serangan kiriman apa mau jam mlebu dhewe, Mbah? Apa iku? Apa maksudnya apa? Ulu. Bahasa Indonesia ya, Mbak. Allahu terasa bahasa Indonesia. Iya. Jadi itu yang ada di tembak itu ulunya sampean. Iya. Ulu. Iya. Nah, kalau sampean itu tempatnya di mana? Saya ikut orangnya itu iya
Saya kasih bulu dua saja. Dua? Bulunya diambil mbak? Jangan. Jangan. Kenapa? Gak tak kasih rokok lagi ya men? Diambilkan apa diambil sendiri? Kalau tak ambilkan nanti tak kasihkan ke sampean. Gimana? Loro, jadi sembuh. Jadi aku berarti jabut kok bulunya gini kita. Jadi memang iku memang bulu sing sampean. Iya. Kira-kira udah lama Mbak Semen di situ, Mbak? Di sudah. Sudah berapa tahun? Jadi ingat berapa tahunnya, flashbacknya? Sekitar 3 tahun. Yakin? Iya. Potong-potong. 6. Ayo. Ya 6. Ayo, berapa tahun? 6. Ayo. Udah sesang yang saya potong lagi tanyanya potong-potong ayo. Iya iya. Berapa tahun? Saya. Jadi ingat seluruhnya. 8. Ayo. Walu iki temen. Ayo. Temen. Ayo sik tangan kaki ini sama nasi loro. Ah, utawa sampean tak mencepi pedang lho. Ya wis suwe. Hah? Suwe. Wis suwe, 10 tahun ono. 11. Ola, ya. Wis gak. Duh. Suwe ya, Mbah ya. Ya ngono gak jujur kat mau lho, Mbah. Tak wis go pecel gelem, Mbah. Nek jujur kalau apa-apa. Cari sopo. Iya. Yang becuk, gue ikut becuk aku oleh panganan. Allah, ya di sini. Apa lagi mbak? Mau. Hah? Makan. Makanan apa? Makananku. Apa lagi jenengnya? Bunga. Kembang. Siapa? Oleh berapa mbak yang menjujur? Cepat coba dipangan sih. Temenan tak kak? Enak di kalau yang biasa ya. Enak. Nah, iya. Ini kayak ada tambahan rasa. Oh, rasa stroberi ini barang. Kecut, Mbah. Iku, ya, Mbah. Itu lidah orang luar negeri itu. Sama lidah orang Jawa loh, Mbah. Yo, gak doyan, Mbah. Tapi sama bisa merasakan sensasi khusus ya. Naro kok ya. Ya udah sah. Itu dikirim apa masuk sendiri mbak sama mbak? Kongon tongkonnya dewe. Ada permasalahan apa dahulu kala itu? Cek cok. Oh, pada waktu dahulu kala itu diceritakan bahwasannya orangnya cek cok. Iya. Adu mulut. Iya. Adu mulut pak. Kok buatan aduh nganu hampir ngamai hai yo disu dek dukunnya sama ini bisa ngakon wajik jadi lengkar sama enggak kak kok lali ya ya wis diputus bayar oh iya aku tak hancur no. Oke dek ini oh pak setelah kejadian ini aku bisa rebut ya setelah gue ya, tapi rokok surya terus mungkin no. Mana nih? Gampang ya wes, bolongnya sate kambing setue gak cerdas kok tak jajak nomor 17 tahun ya gak cerdas sama sakti berapa mbak? Lumayan gelem gak? Pengen beli sakti mana gelem gak? Gelem ya aku ikuti kata nopi mantraku ya aneh lah enggak mantranya enak rokoknya dijecek sih ben sopan ini pengijasan mantra iya ini sih ben sakti kayak aku mah lho temen ya iya dantan awas micuk ya enggak ya apa yang diingin ini yuk sama dia pra oh lah nah iya makanya diikuti kata mantraku ya iya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. 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 Asyhadu. Anna. Allah. Muhammadar. Rasulullah. Mantra ini nganu mbah ya, abot ya mbah, ngebuah wajah sama ini. Seloro. Oh, jadi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantra ini masuk ya mbah. Itu syahadat mbah, masuk Islam. Enak, adem. Iya, yeah, kata ini miming mana yang nganu. Hah? Oh, sukmane, eh mbah dibalik no, mbah, mbah. Semuanya sebagian kembali Tai Joli sing apik ya 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 bawa sempurna bro. Alhamdulillah. Kok merinding ini? Hah? Kasih merinding ya? Apa? Atau apa? Oh. Enak? Iya. Kayaknya sama merinding apa? Ada energi gede? Iya, iya, iya. Energi ini siapa yang gede? Oh. Iblis tahu apa? Itu? Ya suka apa mbak? Ibu konjokku di sini ngarep. Ibu sini ngarep. Iya. Enteni. Enteni. Kok melu wong-wong iku nek mule wong-wong. Oh, ya sing tak rantene iki sing mencro. Rantene. Wis, ya, ya. Jadi, ya apa carane iku ben mari apa, Mbak? Ana solusine gak guys sampean? Oh, kayak jam-jam. Hah? Oh, dipetek ngono. Heeh. Gini. Oh. Air jam-jam dipetek. Ini. Oh, ya. Coba nanti sekarang ditarik anak boy sampean. Efek-efeknya bekasnya penyakitnya ya ditarik sekarang, Mbak. Kan wis sakti ya iki. Hmm? Kan wis sakti. Lah yeah. Tarik jelas endeng anak boy kulit cukro, coba. Masuk kapotan. Semua tarik sudah ada kalau saya pasukan sih mbak ya jikir saya nanti dua orang pasukan oke siap kedokon apa nih mbak Maiko mang di kaitan mau lo kaitan mau siap siap pak no iya yo aku yuk gak kuat apa kamu barang kena mbak orang kok aku ngerasa kingun yuk gak kuat oh, ya gini aku seneng gini nih aku oh ya wes tak sebut nih awak mau kuat eh kok iso ono iku iki tambah iya 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 eh bon jadi ini terang bisa ke senjata ini siapa mau titik air gaya dihancurkan yuk hilang mbak sing nyerang iki aku sampai entah iya yuk kok hilang mbak lho kok bisa mbak aku ya bingung ketekor ini mau ya dicelum malu bingung dedek biasanya ada sama ngono biasanya ada sama ngono ku ya apa mbak dia tak langsung aku kok bisa kuat lho anjan kok diselentik-selentik gini-gini tak ya mbak hebat apa ya anjan gurung melebu mbak gurung melebu gurung makan nih tapi kok gini kok uwis ya wis mancep ku mau mancep dek oh becu iya rek ku mau kena becu adane ha bodoh
Iku gak mancep neng awak, Mbak. Iya. Mancep neng klambi. Aku kan gak klambi, Mbak. Klambiku double, Mbak. Seru aku. Ya, double. Nah, jadi ini kena jeruk, kena jeruk. Gurung sampai kulit. Aku oleh jaluk. Oleh, kena Mbak. Si. Baju, kapres. Wih. Apa? Kaputan. Jo. Gak. Jo ya. Lel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 
ini kuat emang. Di kuma kan bisa apa mbak? Wek mwe. Helo. Iya mbak, sampean dia kuat. Dia aja nggak kelambiku mbak. Cini em. Ora. Koyo baca ya. Hai niki mbak. Wah, but itu teman. Yus gak apa-apa lah daripada sampean gue. Sampean gue bingung, tak wisi ae mbak. Wah, jenenge ndi? Ya. Nek ini bapake dirasi isik mlebu ya. Mulai kotoran ini kabeh digawa keluar langsung neng dhuwur kene. Siap. Sekarang gue kabeh medek nang jenem. Sallallahu Allah. Sallallahu perjanjiannya sampean itu cara sholat cara zikir. Ini yang lengkap Allah sallallahu Allah semua keluar. Salam dulu, Mbak. Assalamualaikum. Allah, salam keluar cara Allah. Ya itu tadi penarikan yang ada di pistol. Pistolnya lagi rusak. Berkarat. Jadi memang serangannya ditunjukkan di situ karena ada mungkin cekcok yang kurang baik dan orang itu langsung minta bantuan pada seseorang. Terus sampai akhirnya jadi seperti itu. Kejadian juga sudah lama juga. Jadi semoga untuk kedepannya sahabat-sahabat Santri Kalong lebih kesabar, jangan terlalu terpancing emosi agar tidak hal yang sama seperti itu lagi. Jadi agar menjaga, diredam emosinya, diredam, jaga diri, jaga hati, jaga pikiran, biar tidak ada orang yang musuhi kita. Sekian dari kami, semoga dengan kami bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.